aku mau buat tutorial atau cara menyetem ukulele yang baik dan benar. Ya, lumayan banyak juga pertanyaan yang datang ke aku. Bang, kayak mana sih caranya nyetel atau nyetem ukulele senar 3 atau kentrung? Ada yang bilang CEA. Nah, tapi suaranya kok nggak nyaring ya? Nah, jadi rahasianya itu ada di tali tiganya, teman-teman. Ah, ya udah, langsung aja lah kita praktekkan kayak mana cara nyetelnya. Tapi yang harus kawan-kawan butuhkan untuk nyetel ukulele ini, teman-teman harus punya ini, aplikasi ukulele tuner. Nah, langsung aja lah kita download dulu sebentar ya. Ukulele tuner ini dia, ukulele tuner yang paling atas ya. Nah, ini dia gambarnya, nampak ya. Langsung aja kita download, install. Udah siap aplikasinya ya kan? Tadi kan dah teman-teman download, langsung kita buka. Nah, ini tampilannya ya. Baru tuner, widget tuner. Nah, ini dia tampilannya. Tak mana ya, sini nampak nggak? Nampak ya. Gini kan, jadi kita buat setelan yang nyaring kayak kentrungan-kentrungan yang udah profesional itu ya, nggak bisa kita sebutkan namanya karena menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kita mulai ya. Jadi senar 1 A ya, A. Pas tengah ya. Nah, udah bisa itu. Nah, baru senar 2 E. Baru senar 3 C. CEA yang standar, jadi dia suaranya nggak begitu nyaring. Jadi kalau yang mau nyaring itu rahasianya ada di tali tiga ini. Ini kan udah CEA, CEA. Jadi C-nya ini kita naikkan satu lagi, kita putar aja lagi, kita cari sampai dapat C. Putar aja terus sampai dapat C. C C C. Udah C lagi kan. Jadi kita naikkan satu oktav lagi.
jadi paskan tengahnya. Nah. Jadi gitu cara ngetemnya temen-temen ya. Gampang kan? C. Nah, ya. Jadi cukup sampai di sini tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Tulis saja di kolom komentar apa komentar teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.